bikin vlog ke rumah induk saya, rumah sejarah. Perjalanan menuju ke rumah. Ikutin terus ya. Oke. Okay? Halo bos, ini yang di belakang ini rumah kediaman saya yang di rumah sejarah, rumah perjuangan, rumah yang mengandung vitamin pokoknya. Rumah mendidik karir, rumah sejarah, rumah yang penuh cerita, penuh kenangan, penuh pahit, manis. Semuanya ada di sini. Oke, ikutin saya. Hai, ini udah masuk di ruangan tamu yang tadi saya ceritain. Bahwasanya ini ruang tamu yang penuh sejarah juga. Ikutin saya sini. Ini ada lukisan, namanya lukisan doa. Jadi ada tiga hal. Dalam masalah ada tiga hal. Satu, itu musyawarah. Kedua, doa. Dan ketiga, waktu. Waktu yang akan menjawab. Satu, musyawarah. Kita harus musyawarah gimana enaknya. Yang kedua, itu doa. Kita nggak doa, takabur nanti. Dan yang ketiga, waktu. Waktu itu bisa 5 tahun, bisa 5 minggu, bisa 5 jam, bisa juga 5 detik. Oke? Oke guys, di kamar ini penuh kenangan. Kenangan pahit, kenangan manis, dan disinilah kita berdiskusi bersama pasangan saya. Sekarang udah damai di sana. Oke, saya masuk. Inilah ruangan kami, ruangan yang penuh cerita, penuh keindahan, dan juga penuh kenangan. Ini tinggal almari, tinggal kosong, nggak ada apa-apanya sama sekali, cuman tinggal surat yasin dan tahlil dan Al-Qur'an yang ada di sini. Nah. Oke, ini kamar saya dulu bersama. Kamar ini yang mau cerita. Itu kenangan banget kamar ini. Oke, kita lanjut ke ruangan yang lain. Oke lor, itu dia ruang masak di dapur. Karena ini orang Jawa Kawon. Jadi tempat kita masak, tempat kita diskusi juga di sini. Ini penuh sejarah juga. Dapur tempat kita memasak ada garam, ada gula, pokoknya ada di sini. Terus masih ada piring, semuanya masih ada di apa sih? Di dulu sejarah. Di sini tempat kompornya dulu. Ini mudah-mudahan gak ada apa-apa, cuman apa ya, meruntuh karpet dia. Oke, terima kasih. Pak, kita berat. Yuk, kita naik ke atas, ruang kedua. Ini otak khas saya, mulai ngamuk, waktu yang
pusing. Masuk sini, masuk sini, masuk sini. Di kamar yang jumawa, masih rapi, satu bintang. Ruangan bagus, musik lah. Di kamar-kamar ini, kayak, oke. Kita memasuki ruang tamu dua rumah saya yang penuh sejarah, penuh kenangan, penuh kebahagiaan, penuh kebahagiaan. Semua itu tinggal kenangan. Kita tetap pagi rumah ini cuma lukisannya lah, Ranja Sabdono Agus Santoso. Tahun yang lalu masuk di kamar anak gadis saya kedua, karena kabar mawar adalah bunga yang disukai semua orang, jadi simbolnya mawar. Oke ya. Ruangan jemuran, di tempat cuci, dan ini ruang jemuran. Bisa dibuat ruang santai juga ini. Dan akan turuin. Bisa dia mau tambahin pandangan, masuk buat kegiatan rumah. Cek juga cek. Pokoknya semua kelihatan. Tol pandangan besok, hampir sama dengan pintu langit. Hampir sama dengan pintu langit. Oke ya. Ini warnanya. Tempat bulan. Oke, Lur. Ini dulu ruang nyantai saya. Ruang inspirasi. Ruang untuk berpikir. Ruang untuk ngopi, rokok, dan setelah ruangan ini dekat dengan kamar saya. Kamar saya yang penuh mistis, penuh dengan kemahitan, penuh dengan sejarah, dan penuh juga dengan ada cerita di sini tentang saya. Dan semuanya, oke, kita masuk. Sebetulnya ini dulu ada foto saya yang keren banget sini. Foto saya dengan pakai gitar. Sekarang fotonya udah tak pindah ke sana. Ini tempat korek dan rokok. Tempat korek dan rokok di lampu. Pokoknya ini keren abis ini. Inilah tadi sekumit cerita tentang kehidupan sosok seorang sodik. Dia pengamen jalanan, gembel terserubuk, tapi berhati nurani yang sangat luar biasa. Berarti lumpur di Mopiore, Mopiore di Gunung Lumpur. Jadi apapun yang terjadi, kita harus tegar menghadapi semuanya. Bahwasannya hidup di atas kehidupan ini kejam. Tapi semua kehendak Tuhan. Urip itu kudu dilakoni. Apa anane, ya apa ya, disyukuri pokoknya. Jadi ake ono olehmu syukur, ben lali caramu tambah. Sing penting ojo sambat. Dilakoni ae. Dadi wong urip kuwi apa ya? Dilakoni mlaku mengalir wae banyu. Yo ojo ambisi, yo ojo teman-teman. Teman ambisine ora apik malah nyesek.
Yang penting jadi apa yang kita punya, apa yang kita dapat itu hasil kerja keras kita. Gak enak ceritanya wong sukses terus tang ini turu tang nyawan senengane atau pokoknya lah ora enak. Tanpa kerja keras itu gak akan terbukti, gak akan terwujud impian kita. Itulah 10 menit nasihat dari saya. Yo kak, sok minter yo enggak. Berdasarkan pengalaman dalam kehidupan saya. Opo ae sing mbok duwe saiki ku wis emang hasil kerja keras. Yo dinikmati lah. Sing penting bersyukur. Tadi sebuah sejarah rumah saya atau kenangan indah saya, kenangan pahit saya, kenangan yang paling bersejarah dalam hidup saya di rumah kediaman pertama saya, rumah yang penuh keindahan, rumah yang penuh sejarah, dan rumah yang penuh kenangan manis. Oke. Billahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan subscribe. Oke. Ikhlas lan panjenengan.